Pada Senin 30 November 2020, SMP Negeri 1 Bintan Timur menyelenggarakan peringatan HUT PGRI ke-75 tahun 2020. Acara yang dilaksanakan terdiri dari apel peringatan dan seremonial. Upacara atau apel resmi peringatan hari ulang tahun PGRI ke-75 SMP Negeri 1 Bintan Timur diisi dengan pemberian penghargaan para guru yang memiliki dedikasi, yakni Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pembina OSIS, Ketua Tim Akreditasi, serta Operator Sekolah. Selain itu diumumkan juga para siswa yang menjadi juara Lomba Bulan Bahasa yang telah dilaksanakan oleh pihak perpustakaan sekolah. Lomba yang telah digelar tersebut terdiri dari lomba membaca puisi, storytelling, dan pidato yang keseluruhannya dilaksanakan secara daring. Setelahnya, acara dilanjutkan dengan seremonial Hari Ulang Tahun PGRI, sekaligus pelepasan mahasiswa PLP dari Umrah di Aula SMP Negeri 1 Bintan Timur. Yang ketiga, Ibu Rohayati, tapi kondisinya sakit. Yang kelima, momen penting untuk sekolah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pengumuman pemenang Lomba Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020 akreditasi. SMP 1 Bebenah Duri. Bapak Ibu yang sudah menganalisis dalam butir-butir pasir di laut berubah menjadi butir-butir SMP 1, itu harus kita bertanggung jawab. Rekomendasi yang diberikan bukan saya yang menentukan, tetapi saat itulah dirimu memberikan arah agar kami terus melangkah ke depan. Badan Syah TV Kepri dari Bintan mengabarkan. Gini-gini. Di video ini.